Halo sob, pada video kali ini aku akan share cara memasang bar tip pada dropbar. Siapkan bar tip yang akan dipasang, isolasi karet yang biasa digunakan untuk isolasi kabel listrik, cutter, dan juga gunting. Itulah alat-alat yang perlu dipersiapkan sebelum memasang bar tip. Pastikan kedua telapak tangan kita bersih dari kotoran, debu, dan juga minyak yang menempel di tangan kita. Sebelum kita melakukan pemasangan bar tip pada dropbar, kita perlu mengetahui anatomi dari tangan kita ketika memegang bagian-bagian pada dropbar. Pada dropbar bagian bawah, tangan kita memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah luar, sehingga arah lilitan yang kita lakukan juga ke arah luar. Pada dropbar bagian atas, tangan kita memiliki kecenderungan untuk bergerak ke arah belakang. Sehingga arah lilitan yang kita lakukan juga ke arah belakang. Hal ini dilakukan agar lilitan bar tip tidak kendur saat tangan kita melakukan pergerakan pada dropbar. Hal pertama yang dilakukan adalah membuka karet penutup dari brifternya agar mempermudah dalam pemasangan bar tip. Brifter yang aku gunakan bertipe inner kabel, sehingga perlu diisolasi agar kabel dapat tertata dengan rapi pada saat bar tip sudah terpasang.
Setelah kabel tertata dengan rapi, inilah saatnya pemasangan bar tape. Jangan lupa untuk melepas double tape yang ada di bagian dalam bar tape. Potong sedikit bar tape untuk menutupi bagian dalam dari brifter. Inilah saatnya untuk melakukan lilitan bar tape. Lebihkan sedikit bar tape pada ujung drop bar. Hal ini berguna untuk mengunci ujung bar tape dengan pentolan agar tidak lepas. Pada drop bar bagian bawah, arah lilitan ke arah luar, disesuaikan dengan pergerakan tangan kita. Hal ini berguna agar lilitan bar tape tidak kendur saat dipegang oleh tangan kita. Pada drop bar bagian atas, arah lilitan ke arah belakang, disesuaikan dengan pergerakan tangan kita. Setelah selesai melakukan lilitan, kita potong ujung bar tape agar lurus dengan cutter. Kita tandai dulu, setelah itu kita potong dengan gunting.
Lalu kita ikat dengan isolasi karet agar lebih kencang. Arah lilitan isolasi juga kita samakan dengan arah lilitan dari bar tip. Setelah itu kita isolasi dengan isolasi yang lebih lebar agar lebih terlihat rapi. Kita kembalikan karet brifter pada posisi semula. Proses akhir adalah mengunci ujung bar tip dengan pentolan. Hasil akhirnya seperti ini. Ya itulah sob yang bisa aku share. Terima kasih, sampai jumpa.